Salam sejahtera buat pengunjung YouTube. Di hadapan saya ini adalah handphone Nokia 8110 4G. Pada zaman dahulu, tahun 1996, Nokia ada pernah mengeluarkan 8110 lah, atau dikenali sebagai Nokia Pisang. Nokia Pisang ni famous sebab Keanu Reeves ada pakai dalam filem Matrix, The Matrix ni. Jadi handset ni kira saya baru beli lah. Jadi saya akan buka dulu lah. Oh, sekejap. Sebelum tu saya nak tunjuk dulu pada kotak dia. Di bahagian belakang dia ada bagi tahu dah. Dia punya sebahagian daripada spek dia lah. Tengok sini dia ada, kita boleh ada game, kamera 2 megapiksel dan juga game Snake ni lah. Yang 1.3 dulu popular, tapi sekarang dia letak game Snake yang ada warna lah. Dia punya prosesor dan lain-lain seperti Wi-Fi hotspot, voice on LTE atau VoLTE, FM radio. Yang ni kena pakai tu lah, kena pakai yang headset tu. Dan dia juga beritahu dia support micro SD sampai ke 32GB. Dan kita boleh guna SIM card sama ada nano SIM atau micro SIM ataupun kedua-duanya sekali. Okay lah, saya buka dulu lah. Kalau tengok review Mak Saleh yang lain, banyak kan dia akan letak pisang sebelah pada handset ni lah. Jadi saya rasa tak perlu lah kot kan. Okay. Sebenarnya saya dah buka lah 2-3 hari sudah. Okay. Nak buka belakang ni, kita kena buka daripada hujung belakang ni. Ada tempat ni, boleh masuk kuku kat sini. Kita buka lah. Hati-hati ya. Okey, nampak ni bateri dia. Bateri dia berkapasiti power dia 1500 mAh. Di sini saya masukkan micro SIM. Dekat atas tu saya masukkan micro SD card lah, 32GB. Yang ni saya ambil pada handphone lama saya lah. Handphone lama saya tu rosak lah, lama dah rosak. Ok, kita pasang mula lah. Okay. Nampak kita slide ya, dia betul nyala kan. Ok, kita tengok ni lah. Ni aplikasi dia. Sengaja saya ambil yang jenis menurun macam ni, senang. Kalau kita nak letak sebelah-sebelah pun boleh jugalah. Ok, boleh nampak lah. Ni ada game ular tu. Game ular ni 1.3 dulu famous lah. Kita boleh play. Nampak. Silap saya lah, saya pun tak kerti main ni. Kita ambil. Ok lah, cukup lah ya. Kita keluar balik. Bateri dia sekarang ni dia ada warna lah, tapi warna dia taklah kuat sangat kan, tak terang sangat. Boleh main video, tapi itulah, video yang jenis HD tak boleh, dia akan sangkut-sangkut. Kalau full screen lah, boleh tengok panjang macam ni ya. Nampak ah? Okay.
boleh sesuai untuk gambar yang MP4 lah. Google pun boleh, Mac pun boleh. Mungkin ada nak tanya WhatsApp boleh ke? WhatsApp boleh. Kita cuma kena install lah. Install daripada aplikasi dia punya store ni. Lagi satu saya nak beritahu lah, dia bukan menggunakan Android tapi dia menggunakan KaiOS. KaiOS ni adalah sistem yang dibangunkan oleh Nokia itu sendirilah. Sistem ni baru lagi lah. Senang tak pakai handset ni? Sebenarnya kalau nak tekan-tekan ni, kita terpaksa gunakan kuku kita lah. Lebih mudah lah sebenarnya. Lepas tu dia tak ada volume dekat tepi ni, kecuali button, button untuk on dan off saja. Jadi make sure kita setting volume tu betul-betul lah. Betul-betul. Jadi kenapa saya beli ya? Saya beli sebab dia ada function hotspot. Hotspot dan juga 4G. Walaupun singkat saya sekarang ni bukan 4G lah, nanti saya akan tukar lah. Sebab saya nak gunakan dia untuk pasang dalam radio kereta saya, TV saya. Jadi bagus juga ada 4G ni. 4G, ok. Apa lagi saya nak cerita? Dari segi lain, untuk penggunaan internet sebenarnya tak ada masalah sebab memang laju lah. Laju. Adakah sesuai untuk bagi kat orang tua? Saya rasa tak apa nak sesuai lah sebab button dia ni agak kecil sikit, dah kena gunakan kuku lah untuk tekan kan. Tapi untuk anak-anak yang masuk asrama ke, ok lah, boleh lah. Dan harga dia pun murah sebenarnya. Di sini kita tengok kamera dia cuma 2 megapiksel lah. Kalau boleh next time, kalau Nokia dengar lah kan, maybe elok kurang-kurangnya bagilah 5 megapiksel kan. 2 megapiksel ni macam rendah sangat lah saya rasa. Saya minta maaf lah sebab saya tak pandai sangat nak buat review-review ni kan. Tapi saya cubalah buat dalam bahasa Malaysia sebab saya dapati tak ada yang buat pun. Okey lah. Saya rasa setakat ini je lah. Sekejap. Mungkin ada tanya, sama tak macam handphone pisang yang lama tu? Sebenarnya kalau dari segi rupa tu nampak macam lebih kurang sebab, tapi yang cuma yang lama tu dia ada area dekat sini kan. Antena lah. Nampak lebih kurang tapi feeling dia tu rasanya tak kot. Tapi untuk letak dekat telinga sedap lah, memang sedap lah. Ok lah, setakat ini sajalah review saya. Kalau ada yang nak komen ke apa-apa ke, bolehlah komen di bawah ya. Ok, jumpa lagi. Assalamualaikum.